pelaku kasus penganiayaan, mungkin seperti apa Pak? Nah, benar sekali, jadi atas kerjasama dari Resmob Minsel dan juga Resmob Polda Sulut dengan upaya penggalangan kepada pihak keluarga, akhirnya tersangka mau untuk menyerahkan diri kepada Polda Sulut, dan dari Resmob Polda Sulut menyerahkan kepada kami untuk dilanjutkan sidik dan juga pemberkasan. Pak, untuk selanjutnya mungkin pasal yang akan dikenakan pada tersangka ini? Yang kita terapkan untuk tersangka ini adalah pasal penganiayaan berat KUHP 351 pasal 351 ayat 3 yang ancaman hukumannya paling lama 5 tahun penjara. Oke. Ya, untuk pasal yang akan disangkakan, Pak? Pasal disangkakan adalah KUHP 351 pasal 351 ayat 2 yang paling lama hukuman penjara adalah 5 tahun. Oke. Dia lebih dulu. Hal-hal yang